Kali ini saya beli sebuah kartu Smartfren di sini, kartu posku 360 GB, dan saya dapat sebuah router 4G. Ini Advanced GPS Star. Ini router 4G LTE dan dapat lagi sebuah antena di sini. Jadi ini ketika kita beli Smartfren, ini saya dapat dua buah bonusan. Ya, ini bonus Advanced GPS Star dan antenanya. Ini adalah paket pembelian dari Smartfren Bosku 360 GB. Ini adalah kartunya, kartu Smartfren Bosku 360 GB. Ini selama 24 bulan ya. Jadi 360 GB ini dibagi selama 24 bulan. Nah, untuk pembeliannya ini di Tokopedia. Ini bisa langsung kita cek. Ini histori pembeliannya. Ini ya. 700.000 untuk kartunya. Ini pembelian satu paket ya. Kita cek untuk nama tokonya di sini Gudang Ponsel Original. Nah, ini untuk nama toko yang saya beli. Ini bisa kita cek di sini dapat paket kartu Smartfren di sini, bonus kartu Smartfren ini ya, dan ini dapat router 4G Advanced GPS Star dan antenanya juga ini ya. Jadi walaupun kita beli kartu, kita dapat router 4G, kita beli router 4G dapat kartu, jadi sama aja. Yang penting ini pembeliannya satu paket ya, jadi satu paket langsung dapat semua ini. Nah, ini masih terbungkus plastik ya untuk router Advanced Star GPS-nya. Langsung aja kita buka. Oke, ini sudah kita buka. Ini warnanya sangat ngecereng ya untuk warna hijaunya. Di sini ada tulisan GPS Star. Ini 4G LTE router. Di sini ada keterangannya ya. Ini sinyal 4G LTE. Ini baterai 2000 mAh, ini WiFi 300 Mbps, dan ini sharing sampai 32 device. Ini untuk informasi yang tertera di awal boxnya. Nah, ini untuk spesifikasi dari routernya sendiri, bisa kita cek di sampingnya. Ini adalah spesifikasi. Ini untuk frekuensi ada LTE TDD, LTE FDD. Di sini ada HSPA Plus, terus GSM. Ini untuk frekuensinya, dan ini ada data rate-nya. Ini 4G, ini Cat 4 ya. WiFi frekuensinya ini di 2,4. Ini usernya 32 user. Di sini ada interface LED, terus button tombol-tombolnya, terus ada web UI-nya. Terus di sini untuk baterai 2000 mAh. Ini dual cell untuk baterainya. Ini ya, untuk keterangan dari spesifikasi si GPS Star Advanced. Sekarang kita unboxing dulu untuk GPS Star-nya. Kita buka ya ini ya. Ini masih baru. Oke, ini adalah isi dari Advanced GPS Star. Ini ada unitnya di sini. Ini unitnya masih kebungkus plastik ya. Oh, ini kertas nempel. Ini untuk routernya. Dan ini adalah ini untuk buku garansi kalau nggak salah. Terus kita buka di sini. Ini ada kabelan ini. Ini kabelnya 8 kabel. Ini sekitar panjangnya 1 meter. Ini ada adaptornya di sini. Ini untuk adaptornya 12 volt 1 ampere. Ini
juga masih ada baterainya ini ya, baterai 2000 mAh ini. Untuk modelnya di sini Z2000. Ini ya, untuk baterainya lead on. Ini voltnya 7,4 volt 2000 mAh. Ini baterainya sangat bagus. Ini masih ada juga untuk buku panduan lagi. Oke, ini adalah paket isi dari router CPE-nya. Nah, ini masih belum saya buka ya. Kita coba langsung buka. Ini router Advan 4G LTE CPE Star ya untuk serinya. Ini modelnya seperti ini ya, bulat. Oke, ini untuk routernya di sini. Paling depan ada logonya Advan dan ini ada LED power, ini WiFi, ini data dan ini sinyal GSM-nya. Untuk bagian bawah ini kosong. Bagian atas ini cuman ada sirkulasi udara. Bagian samping kanan ini kosong. Bagian samping kiri juga kosong. Nah, untuk bagian belakang ini ada banyak menunya. Ini ada dua buah antena. Ini antenanya untuk antena model SMA. Ini ada dua. Ini ada USB. Ini USB. Ini ada port WiFi dan WPA. Ini ada satu LAN. Ini ada untuk adaptor dan ini tombol power. Untuk paling atas di sini ada informasi ya, mulai dari SSID, WiFi-nya, terus ada password-nya. Terus MAC address, untuk paling sini ada IP untuk kita remote. Untuk username dan password-nya di sini masih admin. Oke, sekarang kita akan mulai untuk pemasangan, mulai dari kartu, baterai dan juga antena di sini.
Ini untuk download masih kisaran di 10 ya, 10 sampai 12 Mbps. Ini cukup lumayan bagus di sini. Ini speed test dari Advan CPE. Nah, ini adalah review dari Advan CPE Star. Menurut kalian bagusan router ini atau Mivi? Karena secara fungsi ini seperti Mivi. Coba tulis di kolom komentar.